Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sore ini jam 6.11. Ya, 6.11. Posisi AS270 sudah berada di ujung Tanjung. Tanjung Tanah Putih, Kaprokan Hilir ya. Untuk pantauan arus kendaraan sore ini ramai lancar. Biasanya menjelang terbenamnya matahari, jalur lintas Sumatera ini paling padat. Dan untuk teman-teman sesama driver, tetap fokus, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Salah, nanti kita akan berhenti lagi makan di Rantau Perapat di Labuhan Batu. Karena di jalur ini teman-teman, Jawa namanya ini jalur tengkorak ini, dari Pakanbaru sampai Medan. Jadi sering di sini terjadi laka. Panjang jalan ini jalur pipa minyak dan gas menuju Dumai Kadang. Yang bawa masih Bang John. Kondisi penumpang kita teman-teman, saya akan coba alihkan kamera. Jadi kita sudah melewati simpang benar. Parkir.
lebih 20 menit lagi akan berkumandang azan maghrib, teman-teman. Pertanda malam sudah tiba. Awas kiri. Kalau besok pagi kita akan sampai di Kota Medan. Doakan teman-teman kita selamat, lancar di perjalanan. Sedingin siantong sekeladi. Kurang lebih 1 km ke depan Polres Ujung Tanjung. Oke teman-teman, itulah update terbaru ALS 270 berada di Rokan Hilir. Kita tepatnya di Polres Rokan Hilir. Awas parkir. Demikian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.